mensyukuri hari ulang tahun Bupati Minahasa Insinyur Royke Octavian Roring MSI yang dirangkaikan dengan 1 tahun kepemimpinan DOR RD sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, digelar ibadah syukur pada hari Kamis 10 Oktober 2019 di Rumah Dinas Bupati Minahasa. Ibadah syukur ini dipimpin oleh Ketua Sinode Gemim Pendeta Dr. Hein Arina. Paut sungguh-sungguh pada Tuhan yang Maha Kasih. Mana tau lelek dan makin lelek sih. Makin lelek tau ikan. Jadi, mana yang tema keter-keter berpaut pada Tuhan, maka saya percaya sehat kuat akan menjadi sumbangan yang paling besar untuk pembangunan tanah Minahasa ini. Dan memberkati dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam sambutannya, Bupati Ror mengatakan ibadah ini dalam rangka syukur keluarga atas genap usia ke-60 tahun yang Tuhan karuniakan dan dirangkaikan dengan 1 tahun kepemimpinan Ror RD. Tentu saya tidak menyangka saya dan istri, anak-anak, cucu-cucu bersama ibu saya bahwa di usia yang ke-60 saya akan merayakan dan syukuri di rumah yang dipercayakan oleh rakyat untuk saya tempati bersama keluarga, yaitu rumah dinas Bupati Minahasa. Ini tidak terbayangkan sebelum-sebelumnya. Saya yakin juga istri, anak-anak, dan cucu-cucu dan ibu saya, ini semua terjadi bukan oleh kuat dan gagahnya seorang Roy Karori, tetapi oleh karena tuntunan dan kasih Tuhan yang membawa saya dan Pak Wakil Bupati sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa dari 2014, kiranya Tuhan berkenan hingga 2023, dan juga membawa saya dalam usia yang ke-60, dan tentu dengan harapan akan dinikmati terus. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Andes Stephen Gandow mengatasnamakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas nama Gubernur menyampaikan selamat HUT kepada Bupati Minahasa Insinyur Royke Octavian Roring. Sahabat saya Pak Roring dan ibu dan keluarga, jadilah diamond sampai sisa umur hidupmu. Diamond ini biar kecil sekali, mahal sekali, tapi diamond ini adalah logam yang paling keras, lebih keras dari besi ternyata. Seluruh mata bor diperminyakan itu pakai diamond. Jadi jadilah filosofi diamond, satu hal yang keras, kecil, tapi paling mahal. Biar sahabat saya Roy Roring ini jadi diamond untuk Oma Vica, untuk istri dan anak-anak, tapi juga untuk rakyat Minahasa. Atas nama Pak Gubernur, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, rakyat Sulawesi Utara dari Biangas sampai Tontu Pinanggeluman, mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Roy Octavian Roring, Tuhan memberkati. Dari Tondano, Minahasa, tim Sulut News TV, Christian Tangkere melaporkan. Good wishes for your birthday, the best from me to you. We're good friends forever, may all your dreams come true. I wish you love and presents that money cannot buy.